Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kicomania, selamat sore ya. Kali ini saya mau memberi tips cara membuat agar burung decu kembang mini cepat makan fur ya. Silakan simak sebagai berikut. Pertama-tama kita siapkan dulu ya fur leopardnya, dan siapkan dulu burungnya. Fur leopardnya dikasih ulat kandang ya. Ini saya pakai ulat kandang, bukan ulat Hongkong ya. Jadi saya kasih dicepuk secukupnya aja, lalu berikan ulat kandangnya ya secukupnya aja juga. Jadi biar sama-sama seimbang ya antara fur leopard dan ulat kandangnya. Enggak terlalu banyak, enggak terlalu sedikit, teman-teman. Lalu aduk rata ya, berikan setiap pagi atau setiap hari pada burungnya. Ini kalau bisa, kalau mendapatkan baru dapat itu biasanya saya kasih full stok ular kandang ya, tapi ini sudah peliharaan agak lama, jadi saya mau mengufurkannya, teman-teman, biar cepat makan fur ya. Jadi seumpamanya kita sudah bisa makan fur itu kita bisa lega, teman-teman, kalau kita bisa pergi berpergian jauh ya, biar enak, teman-teman ya. Ini saya aduk rata, saya berikan setiap hari, teman-teman. Dan jangan lupa yang belum subscribe ya, agar channel saya ini bisa berkembang dengan baik, teman-teman. Like, comment, dan share ya, agar channel saya bisa berkembang juga dan saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten, teman-teman. Semoga teman-teman bisa terhibur ya dengan konten-konten saya yang selalu saya sajikan untuk teman-teman. Dan berikan air minumnya secukupnya aja ya, satu cepuk air bersih. Jadi biar dia itu sehat ya, kalau airnya bersih itu air matang bisa, air sumur bisa ya, atau air yang bersih ya, kalau bisa air PDAM gak apa-apa ini, teman-teman. Yang penting jangan sampai berlumut ya airnya itu. Lakukan ini setiap hari, teman-teman. Dan terima kasih yang sudah bergabung. Yang ingin berkomentar silakan komentar ya, bila ada yang perlu disampaikan, teman-teman. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan ya, karena saya juga masih pemula, teman-teman, belum bisa gacor dalam berbicara.